selamat berjumpa lagi dengan channelku, Able Channel Kids. Teman-teman, saat ini aku berada di Toy City, Q Mall Banjarbaru. Wih, keren banget. Sekarang Toy City pindah tempat. Keren banget tempatnya, teman-teman. Dan saat ini aku berada di rak Hot Wheels. Nih, kebetulan aku nemu Hot Wheels yang baru, yaitu Hot Wheels Fast and Furious. Wow. Ini ada Hot Wheels Fast and Furious Pontiac Firebird. Ini mobilnya warna hitam dan juga strip emas. Tuh, keren banget. Terus ada Hot Wheels Fast and Furious Chevrolet Chevelle. Warna mobilnya merah dan strip hitam, teman-teman. Dan mobilnya ini pernah dipakai oleh Dominic Toretto. Itu modelnya klasik. Ini keren banget nih detail. Terus bobotnya berat, teman-teman. Lalu ada Hot Wheels Fast and Furious Chevrolet Chevelle SS. Ini warna abu-abu dan ini pernah dipakai oleh Dom juga. Ini pas balapan sama sahabatnya, teman-teman, yaitu Brian O'Connor. Dan yang terakhir ada Hot Wheels Fast and Furious Chevrolet Camaro. Ini pernah dipakai Dom juga. Ini warna kuning. Terus di dekat lampu depannya ada strip hitam. Tuh. Wih, kayaknya kapnya ini bisa dibuka, teman-teman. Ini ada garisnya nih. Wah, Hot Wheels Fast and Furious ini keren-keren, teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau beli Hot Wheels Fast and Furious satu aja, teman-teman. Aku bingung nih, pilih yang mana ya? Two hours later. Yang mana, teman-teman? Komen dong. Oke deh, aku beli yang warna merah ya. Oh iya, teman-teman, harga Hot Wheels Fast and Furious ini persatuannya harganya $119.900. A few moments later. Nah, ini dia, teman-teman, Hot Wheels Fast and Furious yang tadi kita beli di Toy City. Sekarang kita unboxing yuk. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share video aku ya. Kita buka dulu di sini. Aku penasaran banget, teman-teman, kenapa Hot Wheels Fast and Furious ini lebih mahal dari Hot Wheels yang biasa nih, yang kayak gini. Tuh Hot Wheels-nya, warna mobilnya merah, di kap mesinnya ada warna strip hitam, dan di bagasinya juga. Ini di pintunya, teman-teman, di pintu bagasi ada strip hitam. Terus bannya terbuat dari karet, jadi seperti ban asli daripada Hot Wheels yang biasa. Kalau Hot Wheels yang biasa dari plastik. Nih, dari bahan yang biasa. Kalau yang ini dari bahan karet, teman-teman. Terus velgnya warna krom. Dan bobotnya ini berat banget loh. Daripada Hot Wheels yang biasa, berat tapi nggak berat banget. Ini beratnya 2 kali lipat, teman-teman. Nih. Terus ukurannya kurang lebih, teman-teman, ini yang Hot Wheels biasa harganya Rp29.000. Ini juga harganya Rp29.000. Mungkin yang membuat Hot Wheels Fast and Furious ini jadi lebih mahal karena pengerjaannya rapi, bobotnya lebih berat, dan juga langka. Oke, teman-teman, sekian dulu video beli dan unboxing Hot Wheels Fast and Furious. Jangan lupa subscribe, like, and share video aku ya. Dadah, bye-bye.